Okay, Mafizal Zainal Abidin, salam YB. Komen sikit pasal hukum wajib darurat oleh Presiden Parti Suci. Parti apa tu Ya, yeah. Jadi saya dulu bila mula-mula terlibat dengan gerakan Islam lah. Yeah. Di antara ayat-ayat yang sering kita dirujuk ialah ayat, kalau tak silap saya, daripada surah Taubah yang berbunyi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, ya, yang bermaksud mereka telah mengambil padri-padri mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain daripada Allah, ya. Dan ayat ini Rasulullah mengikut sebuah hadis Rasulullah SAW baca, dan pada ketika itu Adi bin Hatim, iaitu seorang Nasrani, dia dengar Nabi baca ayat itu. Dan dia kata, ya Muhammad, dia tak panggil Rasulullah lah, pasal dia orang Nasrani. Dia kata, ya Muhammad, ayat itu dusta. Kami tak ambil padri-padri kami sebagai tuhan selain daripada Allah. Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka kamu mengambil mereka sebagai tuhan selain daripada Allah. Kerana yang boleh mengharamkan dan yang menghalalkan, yang secara qat'iyahnya, ya, yang secara yang mutlaknya adalah Allah. Ya. Lalu jangan kita nak cuba paksa-paksa orang. Ini penyakit alim ulama Yahudi dan Nasrani. Ya, yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, orang Yahudi dan Nasrani telah mengambil ulama-ulama mereka, iaitu padri-padri dan rahib-rahib mereka, sebagai tuhan selain daripada Allah. Allah ceritakan itu supaya kita orang Islam, jangan kita buat kesalahan yang sama. Oh, ni ulama cakap. Ya. Oh, jangan petikai ulama, ya. Tak boleh petikai, ya. Ulama bagi pandangan. Itu yang selain daripada hukum yang qat'iyah. Yang lain tu adalah pandangan. Ya, dan pandangannya senang-senang nak mewajibkan darurat. Mana kalau kamu tak panggil, tak buat darurat ni, berdosa lah. Itulah. Dan kamu tak sokong darurat ni, berdosa lah. Pandai-pandainya. Sedangkan itu adalah persoalan yang merupakan ijtihad politik. Dan ada keharusan dia. Ada anu, dan kita boleh kaji betul tak betul, apa alasan dia dan sebagainya, dan kita boleh petikan. Ya, walaupun di ulama lah kononnya. Minta maaf lah. Walaupun di ulama, ulama ni pun ada ulama yang betul dan ulama yang jahat. Ya, saya hari itu dekat Selangor saya dengar khutbah. Khutbah ni cakap pasal ulama. Kalau kita kena pegang pada ulama, kita kena hanu ni, pasal kita tahu lah kat Selangor ni, yang geng-geng dia orang ni masih yang soal khutbah ni pun dia orang lah pegang. Tapi dia cerita, dia tak cerita habis. Kalau nak cerita pasal ulama, kena cerita ada ulama yang baik, masuk, ada ulama asuk, ulama yang jahat, yang memperalatkan agama, yang menjual agama, yang menggunakan agama untuk kepentingan diri. Bila benda ni dia buat, halal, wajib, kan? Bila orang lain haram, tak boleh. Macam judi naik 8.2, tak ada masalah. Bila zaman PH 8 kali setahun. Zaman PN 22 kali setahun. Tak apa, asalkan bukan orang Islam, tak ambil, tak apa. Ini masalah dia. Main jual agama tapi menggunakan imej dan kedudukan kononnya ulama. Tapi itu ulama asuk. Minta maaf. Kalau dia bersikap begitu, dia ulama yang jahat. Dan bila khutbah kat negeri Selangor ni, dia buat cakap pasal ulama, dia kena juga cakap pasal ulama jahat. Betul. Dan jangan kita ada sikap yang macam seorang timbalan menteri tu, dia kata bila agamawan buat jahat, jangan cerita. Dia pasal apa? Pasal dia nak agamawan ni, ulama ni, kononnya ulama lah, semua ni baik, tak ada buat salah. Sedangkan kita kena beritahu pada masyarakat, banyak agamawan, agamanya di kepala je, bukan di hati. Dia putar belit ajaran agama untuk kepentingan dia. Agama di pakaian dia. Di pakaian dia. Tapi di pakaian dia, di peralat. So orang kena waspada.
Jangan mudah tengok, oh ni agamawan, ni ustaz, ustaz ni baik, mesti baik, mesti baik. Sedangkan kita kena beritahu, eh sekarang ni zaman ni ramai ustaz yang penipu. Minta maaf lah. Betul. Dan janganlah kita nak sorok. Hakikatnya bukan kita saja nak burukkan ulama. Tapi kita kena sedarkan ulama. Betul. Bahawa bila dia orang buat jahat, rosak imej agama. Dan oleh kerana itu kita kena bantai dia orang lagi teruk. lagi keras daripada yang bukan ulama. Betul. Kerana awak merosakkan imej agama. Imej agama. Betul. Senang-senang keluar hukum. Wajib darurat. Kamu tak sokong, maka kamu berdosa. Pilih kasih wajib. Besar. Besar kesan dia. Senang-senang. Itu pandangan ijtihad. Dan kita boleh bahas. Bukan kita tetapkan satu hukum dan kita kata semua kena ikut. Yang pastinya memang kalau dikatakan wajib ini adalah untuk pengikut-pengikutnya sebenarnya, kan, banding orang lain. Tapi yang pasti macam pengikut dia pun tak bolehlah main apa yang dia cakap tu sebagai apa ni, wahyu. Itu pandangan wahyu dan fatwa. Umar Al-Khattab minta ditegur, awak ingat apa ulama awak tu lagi besar daripada Umar Al-Khattab ke? Come on lah. Ini menjatuhkan imej Islam. Bila kita ada golongan walaun yang patuh pada ulama yang dia anggap sebagai ulama, apa dia cakap, sokong darurat ni bagus, dia pun kata bagus. Orang bukan Islam tengok apa orang Islam ni, gila. Darurat cakap bagus, dia kalau darurat teruk, padanya teruk, tahu tak, sampai daging hinzir pun boleh jadi halal. Sampai ke tahap itu. Lalu ni awak senang-senang nak istiadat darurat. Mungkin pasal darurat lah yang judi tu sampai 22. Ya, betul lah ni. Minta maaf lah, emosi sikit malam ni. Faham-faham, nampak lah tu. Okay, baby, kita teruskan. Last soalan daripada Rafizi Ramlu. Ramlu pula. Tak ori. Okay. Jom channel, saya nak tanya tentang pelantikan Mageran ketika darurat. Mageran ketika darurat. Mageran ni dengan darurat ni samalah, lebih kurang dia istilah dia. Ya, bila dia kata dia yang pelantikan, mungkin yang dimasukkan ialah pelantikan satu apa ni, pemerintahan pada ketika darurat, yang dia berkuasa mutlak, gunakan tentera dan sebagainya. So benda ni bila dah darurat, dia boleh buat bila-bila masa. Hanya terpulang pada dia, dia nak buat ke tak buat. Lalu dia nak buat dengan cara yang lembut dulu, dia kata jangan risau, kita darurat. Tapi darurat kita ni tanpa adanya pemerintahan tentera dan sebagainya lah. Tapi hakikatnya kuasa tu dah dalam tangan dia. Parlimen dia tak bersidang, dia dah jadi diktator. Tak ada orang boleh petikai. Dia nak luluskan apa-apa undang-undang, dia nak tak buat projek, nak panggil kontrak, nak bagi anu tanpa tender ke apakah, semua dia boleh buat sekarang ni. Hanya dia tak buat perintah Mageran dalam arti kata turunnya tentera ke jalan raya itu maksud dan sebagainya lah. Tapi bila dah darurat, dia dah ada kuasa itulah. Ni yang kita kena faham. Ini yang pelabur asing semua takut. Bila-bila masa boleh berlaku. Dan bila berlakunya Mageran, dia nak rampas, dia nak, bila berlakunya darurat, dia nak rampas hospital swasta, dia boleh, dia nak rampas syarikat swasta, dia semua boleh. Semua dah tertakluk dalam, semua dah tertakluk undang-undang darurat. Ini yang dia orang seronok tu. Yang geng yang gila tu. Tak maaf lah. Itulah. Tapi hakikatnya itulah, YB, dah satu jam kita berbicara, kita berbual ni. Jadi antara darurat, rakyat dalam darurat atau PN dalam darurat, malam ni dah terjawab. Memang secara orang kata logiknya sekarang ini, dan orang kata memang yang benarnya PN yang dalam darurat sekarang ini. Oleh kerana dia dalam darurat, dia menimpakan darurat kepada rakyat. Betul. Dan akhirnya malangnya, Pak Ketua YB, akhirnya kesan darurat itu kepada rakyat. Yang ketika mereka hendak mengungkarkan kuasa, darurat, walaupun hakikatnya cukup sekadar langkah-langkah diambil PKP, PKPB dan seumpamanya, yang memang sebelum ini ada terbukti beberapa hal yang boleh frontliner kita menjalankan tanggungjawab dengan baik. Tapi apa yang berlaku adalah pemimpin mereka sendiri melanggar peraturan-peraturan itu, maka naiklah sekarang ini. Dan kawalan-kawalan negara yang tidak
dikausilia dengan baik. Jadi rakan-rakan teman sana, jadi terjawab pada malam ini dengan fakta kan, dan persoalan tentang siapa yang sebenarnya dalam darurat, ya PN Kereta Nasional. Jadi sama-samalah kita boleh merungkai benda ini dan sampaikan kepada rakan-rakan yang lain agar semua dapat maklumat yang tepat, insyaAllah. Ada masa nanti kita akan rungkai lagi persoalan-persoalan yang lain bersama dengan YB Khalid Samad, insyaAllah. Minggu depan ada benda menarik lagi nanti YB, kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi itu saja mungkin perbualan bicara kita pada malam ini. Jangan lupa timing sampai pukul berapa malam ni, YB? Pukul 10 ke apa? Ya. Dah kena duduk dekat rumah. Ya, ya. Kan? Kalau tak nanti, ya itulah. Kita dalam keadaan PKP dan darurat ini, agar semuanya diberikan kesihatan, insyaAllah. Kita doakan. Moga kita akan jumpa lagi dalam minggu depan, insyaAllah, di Jom Channel dalam Bual Bicara bersama YB Khalid Samad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, insyaAllah.